Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita bakal bikin kanopi ya di sini. Jadi kita bakal bikin motif kremonanya dulu ya. Dan kita menggunakan atap ini ya, spandek ya, atau alkan ya. Ini material yang bakal kita gunakan ya. Bentangannya 9 meter. Oke, langsung saja kita bentuk ya. Jadi kita bentuk dulu seperti ini. Nah, jadi tiangnya bisa kita setel model seperti ini ya, teman-teman. Tiangnya ya, kita gunakan 4 tiang sesuai bentangan yang pengen kita pasang ya. Jadi kremonanya nanti bakal masuk di sela sini ya. Kita bikin seperti ini ya. Ini jadi untuk emalan kita tinggal garis, setelah itu kita tinggal gerenda aja ya. Jadi begini ya teman-teman, untuk bagian depannya motifnya ya. Jadi kita rubah-rubah setiap pemasangan ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja di motif kremona, buka di playlist ya, seperti ini. Jadi untuk tiangnya kita model seperti ini, teman-teman bisa simak aja juga ya di playlist ya, bisa disesuaikan dengan motif yang pengen kalian pasang ya. Jadi kita tinggal pasang palang aja. Setelah palang kita pasang reng. Untuk rengnya kita bikin di sini, kita bagi 80 ya, berapa jarak ini kita bagi 80 cm. Mungkin bisa sampai 5 reng ya.
Nah, jadi untuk isian Cremona ini kita pasang ring utuh ya. Ring utuh kita sambung 3 meter berhubung ukuran 9 meter ya teman-teman. Nah, jadi di sini sengaja belum kita pasang ya, nanti kita nyusul aja ya. Oke, kita lanjut di besok ya, kita pasang atap dan ring. Kita pasang atap dan ring.